para sahabat Boss Brotherhood of Zion, saya yang aku sayangin, yang aku cintain, I love you so much. Dan hari ini kita lagi mau melakukan Q&A. Let's check it out. Okay, jadi ada dua pertanyaan. Ya pasti tentulah sayang aku sama fans, tapi aku nggak nganggapnya fans, aku nganggapnya sahabat Boss BOZ, Brotherhood of the Saka. Jadi aku nganggap itu sebagai saudara. Okay, to the next question. Okay, kalau buat fans, I love you so much. Terima kasih ya pada sahabat Boss. Thanks so much. Kalau buat haters, maaf ya kalau nggak suka. Gua jawab. Gua nanya lu lagi. Lu pernah enggak bernapas? Berapa jam gitu? Pernah enggak bernapas? Woi, kuy. Kapan-kapan kita bisa syuting bareng lagi nih sama Rainbow sama Alwi? Iya enggak? Pacar aja belum, apalagi nikah. Kecil-kecil itu gak boleh pacaran, gila udah sampai nikah. Lomba Jakarta, alhamdulillah kan itu banyak anak-anak Jakarta kan keren-keren tuh. Tapi alhamdulillah aku udah jadi juara, alhamdulillah. Dan aku langsung diajak ke MNC, langsung di testing, dan alhamdulillah tuh. Yang pertama itu Raden Pamungkas Rasa, yang kedua Meikan Mas itu pas awal ketemu Merebong, Suhel, Marsha, Amanela itu pertama kali, dan ketiga Cahaya Hati ketemu Alwi, keempat Kunanta, dan terakhir itu banyak main-mainnya FTV, dan yang ini nih mau ada lagi kalian aja project baru multi tayangnya kalau nggak salah di end. Doain aja ya dong sahabat Boss. Oh iya, nih ada bagian yang lucunya nih. Nama peran aku di sinetron-sinetron itu sama loh. Kayak Didit di Cahaya Hati, Dodot di Kunanta, Dodot di Lenong Bocah, Berawalan dengan tapi yang populer itu Dodot di Kunanta. Jadi ada bilang Dodot. Betul tidak? Ya, kalau perhatikan aku, ya pasti sendung banget, hehe. Sampai gak bisa berkata-kata lagi. Ya, doain aja semoga subscriber di YouTube aku nambah makin banyak, dan follower di IG aku alhamdulillah udah nyampe 300 ya itu ya. Ya aku beruntung banget punya para sahabat yang udah baik saya sama saya. Ya doain aja semoga aku jadi artis yang sudah besar.
sedunia, amin. Dan aja terus jadi orang yang gak lupa diri, yang gak sombong, yang baik hati, yang gak lupa diri, yang sering berbagi. Kalau menurut aku, arti bersyukur itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena anugerah dari Tuhan itu berlimpah begitu banyak, jadi kita tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Ya, kalau cara untuk bersyukurnya itu kita harus berbuat baik dan buat untuk di jalan yang benar. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau ustaz bilang satra akan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satra akan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau ustaz bilang satra akan berpindah karena susayang. Wah, ini dari request tadi temen aku nih, Ripa Wardani. Oh ya, untuk teman-teman yang sering nanya kenapa Zayan gak ada di Kunanta season 2, karena aku udah kikit kontrak di ya dapat rasa bagus. Berakhir sudah Q&A-nya. Ada yang nyuruh aku ngomong lagu, ada yang nyuruh ngomong nafas, dan lain-lain yang aneh. Oh ya, maaf ya, ada question-nya yang gak keambil, soalnya kan ini cuma 20. Kalau misalnya ambil semua, udah berapa jam tuh videonya. Oke, dan para sahabat Bov, I love you all. Kalau buat haters, quick quick, bye. Time to forget you. I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop.